Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Pelantikan Farhash Wafaf Salvendo sebagai penerusi 7-Eleven Malaysia Holdings Berhad bertentangan dengan tata kekola yang baik dan memburukkan lagi pertalian perniagaan dan politik di negara ini, kata Ahli Parlimen Ketere, Major General Besara Datuk Kilir Muhammad Nur. Menurutnya, kesemua ini berlaku dalam masa sebulan lebih sahaja selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri. Ianya adalah pengetahuan umum bahawa Farhash adalah sekutu rapat Anwar Ibrahim dan juga bekas setiausaha politik beliau. Pelantikan Farhash untuk jawatan-jawatan besar ini sebaik saja selepas Anwar Ibrahim diangkat ke pejabat Perdana Menteri adalah suatu yang bertentangan dengan prinsip tata kekola yang baik di dalam negara ini dan adalah suatu perkara yang jijik dan dipandang serong, katanya. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.